kita mempunyai sikap kasih dan toleransi. Seperti dikatakan oleh Bapak Martinus Kainama. Oh, Agustinus, sorry, maaf. Itu sebetulnya itu yang mau saya jawab. Tapi beliau lebih porsinya lebih kepada Muslim, ajaran-ajaran yang Islam. Saya sementara masih mengapa Al-Quran atau Muslim atau umat Islam mengatakan demikian, dan kenapa Kristen atau Kristiani mengatakan demikian, atau dalam bahasa Ibrani Yahudi adalah Yeshua HaMashiach, yang lalu Yunani menjadi Yesus atau Yesus Kristo, atau kita sekarang panggil Yesus Kristo. Sebenarnya kita nanti ini, kalau saya boleh katakan, kita semua akan berhadapan sama dia satu saat. Karena dia sudah katakan, tidak ada satupun nabi di atas muka bumi ini, dari sejak Musa, dari sejak Ibrahim, dari sejak sebelumnya, pernah berkata, tidak ada orang akan sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Tidak ada satu manusia berani bilang begitu, mengklaim begitu, sekalipun Nabi Muhammad. Bilang, tidak ada satu pun orang akan sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Itu aja sudah. Ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana Bapak Ibu? Jelas. Jadi Bapak Yohanan, pendetanya hilang. Bapak Yohanan Joni Memah hari ini sudah bersyahadat dan sudah menjadi Muslim.